Bye. Baru bangun orang dari tadi aku nge-tweet. Orang dari tadi aku nge-PM. Seri-seri-seriin PM-PM aja. Yang PM-PM aja. Suprek PM Ripka, suprek guys, suprek. Suprek. Suprek ya. Halo, halo, halo. Guys, tadi itu aku habis pergi. Terus aku udah siapin kado buat si Nina sama Lilo ya. Aku udah siapin hadiah untuk mereka berdua, guys. Adalah pokoknya hadiah untuk mereka. Udah mam belum? Udah dong, jam segini masa baru makan, kocak. Lagi di mana? Lagi di rumah ini. Masa malam-malam gini lagi di luar, anak cewek masa belum pulang? Eh guys, nanti Christmas kalian mau gimana guys kostum? Aku pengen beli deh baju buat Christmas. Aku pengen beli guys, aku mau cosplay deh, cosplay Mean Girls, tau gak guys? Di Mean Girls tuh kayak kan si Mean Girlsnya lagi Christmas. Terus mereka kan nari kan, ngedance gitu. Terus mereka lucu ay, ngedance-nya. Santa tell me if you really jadi rusanya Santa. Eh waktu itu aku pernah tahu ex school ikut lomba terus ini aku jadi rusa, pernah tahu guys. Pas Halloween juga guys aku pernah tahu. Aku pernah jadi suster ngesot, sumpah pernah guys. Terus menang juara satu di tempat les bahasa Inggris aku. Kayak les bahasa Inggris aku tuh kayak ngadain Halloween party gitu. Halloween party, terus ada ajang perlombaannya cosplay. Ya enggak cosplay sih, apa sih yang lomba make up gitulah. Terus ya udah, iya sih, ya pokoknya siapa yang kostumnya terbaik itu menang. Nah, aku tuh pro-nya di make up guys, makanya aku bisa menang karena make up aku yang menyeramkan. Jadi waktu itu aku kayak bikin make up-nya tuh kayak jadi sobek gitu, aku sobek ininya gitu, ceritanya pipi aku sobek. Itu tuh pakai tisu terus sama pakai glue gitu. Pakai glue, abis itu ya udah. Jadi kering kan di muka, sumpah beneran pakai lem guys, pakai lem. Dulu mah nggak bakal jerawatan pakai lem. Sekarang aku, oh my god, aku bisa nih, pipi aku harus dijaga dengan baik. Tahu gak sih sebelum masuk JKT aku gak ada jerawat sama sekali, aku gak ada. Pokoknya guys, dia makanya guys, kalian kalau masuk JKT kalian harus merawat kulit kalian dengan baik-baik ya guys, karena kalian gak mungkin gak bakal pakai make up setiap harinya. Kalian bakal pakai make up terus, jadi kalian harus benar-benar menjaga kulit kalian ya. Enggak, itu bukan puber guys, itu karena make up ya sih, puber juga sih, tapi ya
Nggak mau, aku nggak mau. Siapa yang gak mau jadi mulus, guys? Lu gak paham deh cara kerja kulitnya Lily, guys. Lily kenapa kayak bisa selembut, seimut, semulus, sebening itu? Kalau Trisha ya udah, masih wajar di otak saya ya, karena dia kan masih bocil. Kalau Lily itu, wah, gak ngerti saya. Berarti Lily cantik. Iya, emang cantik. Kata siapa jelek, sumpah. Sumpah dulu, guys. Dulu aku selalu apa ya, aku foto keadaan muka aku terus dengan kinclongnya muka aku. Dulu aku cuma skincare-nya air doang, guys. Sekarang aku harus pakai ini itu una anu ini uma au. Harus pakai segala macam biar tidak breakout. Ya ampun, awal masuk JKT tuh. Masuk JKT muka aku wah mulus banget. Sampai Levi aja nanya ke aku, "Rika, skincare kamu apa sih kok bisa kayak..." Sorry, aku gak pakai apa-apa. Ih, kayak pick me gak sih? Tapi emang serius, sumpah aku gak pakai apa-apa. Pakai sih toner. Tapi ya kayak yaudah, toner juga jarang pakai, guys. Toner juga jarang pakai. Tetap mulus muka aku walaupun jarang pakai toner juga. Air wudhu. Iya ya. Mungkin kalau aku muslim, aku bilang deh. Kalau aku muslim aku bilang, aku pakai air wudhu aja deh. Skincare aku air wudhu doang. Kalau aku muslim. Tapi aku bilangnya apa ya? Suka lagu Justin Bieber gak? Suka, guys. Baby, 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 oh my. Yang favorite girls juga aku suka, tapi gimana ya nadanya my favorite girl teh. Belum langganan di PM. Wah, parah. Aku udah kayak ngirim banyak banget sih padahal. Aku udah ngirim banyak banget. Sayang aja sih kalau gak dilihat. Aku bakal menjadikan kalian sebagai archive aku ya, guys. Jadi yang tahu-tahu aja. Request dong kamu nyanyi favorite girl. Lah, nadanya aja udah lupa, guys. Bisa kalau ada lagunya, tapi aku gak ada lagunya. PM Ripka atau Lili? Nanya di sini. Yang di sini lapaknya Ripka Budiman ya. BTW aku kan hashtagnya milihnya jadinya reply ya. Karena tahu gak kenapa? Karena itu simple dan aku tuh sukanya bikin hashtag tuh yang apa ya? Yang kata asli nih, kata asli tapi bener dipronounce-nya ya biasa aja, reply, beneran reply gitu. Menurut aku walaupun penulisannya beda, tapi aku pengen pronounce-nya itu tetap sama gitu. Ngerti kan?
kayak Arali juga. Arali kan bagus tuh, literasi. Literasi. Ya udah dibacanya literasi gitu. Dipronounce-nya literasi, gak pakai yang kayak harus Arali literasi gitu kan. Kayak ya udah literasi. Aku suka guys yang simpel-simpel gitu. Iya, ya ngabarin juga. Makanya aku sukanya ngabarin daripada yang kayak apa ya? Lettering. Jadi kayak ya udah ngabarin. Iya. Di pronounce itu tetap sama. Ngobrolin. Iya, ngobrolin. Tapi lucu sih yang Reji, lucu guys. Bisa-bisanya dia kepikiran. Dialog G. Itu imut sih, itu unik. Unique, so unique. Aku suka. Rip kabar. Gak suka guys, aku gak suka. Soalnya ada gak, ada apa ya, ada penambahan katanya. Rip kabar. Kenapa kayak gak kabar aja? Tapi ada, ada akunya gitu. Gitulah. Kayak reply. Reply. Kan tetap dibacanya reply ya. Yaudah. Balezin, iya ya, itu lucu guys, balezin. Kabarip, gak suka guys. Karena kabarip, ya apa gitu. Ya gak suka, pokoknya reply. Udah reply. Reply dong guys, reply gitu. Duh, poni aku gak mau jadi kotak. Please deh, aku gak mau kotak poninya. Reply. Ribi, besok aku ulta, boleh ucapin gak? Enggak. Maghrib. Kenapa guys maghrib? Dih, jahat banget. Sorry, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Apaan rip flowers? Apaan dah? Udahlah. Rip chat. Gak guys, kalian maksa deh, kayak yang punya PM kalian deh, orang yang punya PM aku. Hey guys, halo yang baru datang, yuk saran lah, orang aku udah konfirmasi, ya udah deh. Bisa acak-acak nih rambut aku. Hangout bareng lagi kapan kak? Nanti deh. Ini udah malam, malah ngajak hangout nih. Ini tak patut contoh ya guys. Ribet deh. Lucu. Api aku udah 120. Oh iya. Nanti aku bakal susul ya kamu. Semoga api kamu cepet padam. Ya, semoga api kamu cepet padam. Tahu aur-auran? Kamu jangan aur-auran. Jangan melawan orang tua.
Gimana ya liriknya? Aku lupa. Harus rajin menyiram tanaman. Jangan aur-auran. Sumpah, lucu banget dah. Itu token listrik, gak tahu guys, sumpah. Ini tuh hidup aku tuh bertetangga ya guys. Ini gak ngerti guys. Bom, iya bom, sumpah. Jadi, jangan, jangan, apa ya, jangan kaget kalau misalnya di berita di TV ada kejadian bom ya, bom di Jakarta. Itu penyebabnya dari wilayah aku. Soalnya aku ini guys, aku buat bom gitu, buat penelitian, penelitian ilmiah aku buat sekolah. Jadi di sekolah aku kan disuruh tuh ada tugas observasi, terus temanya ilmiah kan, temanya ilmiah, terus aku buat bom. Jadi kalau percobaannya berhasil, berarti nanti ada berita guys di TV ya, ada berita di TV aku buat bom ya. Ntar hari-hari kedengerin token listrik tangga ya. Kak, game meledak di Jakarta. Bayarin aja listriknya tetangga. Oke. Rip. Nonton jidat ya. Rate seberapa gak jelas hari Senin. Besok Senin, jujur dulu dulu males banget sih setiap hari. Setiap hari Minggu karena cepet banget Seninnya. Aku gak suka deh kenapa weekend tuh cuma 2 hari, guys. Kenapa weekday harus 5 hari? Kenapa gak seimbang aja? Kenapa gak seimbang gitu? Boleh gak sih? Boleh gak sih? Kenapa Senin ke Sabtu lama banget? Sabtu ke Senin cepet banget. Tapi enggak sih, aku sekarang suka weekday sih, karena aku suka aja weekday karena banyak kegiatan membuat saya menjadi produktif. Kalau weekend tuh rada gabut ya, jadi ya udah gitu, ya udah di rumah aja terus kayak zaman COVID. Nggak mau dong, pengen sih jujur di rumah terus bikin jadi glowing muka saya, glowing, putih dan bening. Kalian gitu gak guys? Kalian pas zaman COVID jadi glow up gak guys? Kalau aku jadi glow up guys. Bosan kalau di rumah terus. Iya guys. Weekend bayarin toket tetangga aja. Jujur aku baru pertama kali pas pindah ke sini aku baru denger, baru tahu cara ngisi token tuh gimana guys. Aku baru tahu sumpah, soalnya di rumah aku kalau bayar listrik ya udah tinggal ya udah nyala aja gitu. Dibayarin bapak saya sudah gitunya. Tapi kalau di sini ternyata ada token-token. Aku baru tahu sumpah. Kirain tuh udah langsung kayak dari PLN-nya sumpah. Ternyata ada kayak kinerja kayak gitu. Tuh baru tahu sumpah. Terus aku baru tahu kalau kalau listrik mau habis bunyinya kayak gini. Soalnya dulu gak pernah, guys.
Oh, jadi yang bunyi tekan listrik kamu ya? Iya dong, bayarin dong. Kayak bunyi Ultraman gak sih? Iya kah? Gak tahu. Reply ide siapa tuh bagus tuh, gak tahu. Itu ide Reji guys. Tinung tinung ya. Jangan gerak-gerak, mau di SS gak mau, gak mau di SS. Kirim coding dialogi. Ripka kapan sih mulai LDC Gen 13 buat masuk JKT48? Udah lewat. Oh my god, kayaknya udah tahap terakhir nih, udah tahap terakhir nih seleksinya. Kamu kemana aja baru nyari Gen 13 sih. Kak Fadil, makasih motorsportnya Kak Fadil, masih. Boom, boom, boom. Kapan audisi Gen 50? Gen 50. Rip, kalau gue Taylor Swift yang kamu suka apa ya? Jujur aku gak terlalu banyak tahu ya lagu Taylor Swift. Aku gak terlalu ngikutin juga lagu Taylor Swift. Jadi apa ya, You Belong With Me, aku hafal tuh, aku hafal guys lagunya yang You Belong With Me dari awal sampai akhir aku hafal. Lah berarti aku keterima ya. Wah, sayang sekali Gen 13 kamu gak keterima, berarti ya ya udah gak apa-apa, masih ada Gen 14 gak apa-apa, kan masih bertahap lanjut ya, masih bertahap lanjut, jadi ya udah gak apa-apa, santai santai, mungkin kali ini gak keterima, jadi tahun depan keterima pasti. Soalnya Nalski juga, guys jangan salah, Nalski pernah guys daftar Gen 11 tapi akhirnya rezekinya keterimanya di Gen 12 ya, tahu gak guys? Tahu kan, iya, dulu aku pengen cerita gini di live, tapi aku nunggu aja Naski cerita dulu dengan sendirinya, baru aku mau ceritain balik gitu. Jadi waktu itu aku kan duduknya sebelah-sebelahan ya sama si Naski. Si Naski tuh cerita-ceritanya kayak, ya gitu deh, kamu baru pertama kali ya audisi di sini. Enggak, aku waktu itu aku pernah apply Gen 11 tapi lolosnya baru sampai tahap segini doang, nggak lanjut gitu cena gitu. Mau dipanggil Karipka apa Ceripka, terserah dah cena. Iya begitu guys, emang kalau udah keterima tahap 1 bakal ada gak sih, kalau keterima bakal ditelepon kan? Tenong, aku sih ditelepon ya, kan ada pengumumannya gak sih, ada waktu itu pengumumannya kalau diterima sih bakal ditelepon ya, aku beneran ditelepon tenong, terus ya udah kamu ditelepon. Tenong, aku kemarin ditelepon juga, oh begitu. Ada gak sih komen yang seru lagi? Mana sih? Pakai toa babe diumumkannya. lucu banget kamu. Aku follow ya kamu. Tuh, ya udah deh, nice try. Gak apa-apa. Kamu masih Gen 14 bisa. Gen 14 bisa, guys. Gen 14 bisa. Gak, takdirnya cuma di Gen 13. Kamu harus kayak pantengin mulu deh setiap akhir tahun baru buka gak sih pendaftarannya, di bulan Agustusan gak sih, Agustusan sampai September kan, iya kan, bener kan, Agustusan sampai September tuh dibuka, pokoknya pantengin aja. Terus ya aku tuh niat guys kalau foto kalian input
input gambar ke link audisinya tuh kalian harus niat guys. Aku sih ke studio ya, aku ke studio, aku foto guys gitu. Ya masa cuma foto di rumah? Tapi terserah sih, aku sih fotonya di studio. Terus soalnya kan kayak apa ya, aku pernah waktu itu ikut ekskul modeling, terus kayak ditunjukin kan foto profile gitu punya kakak kelas. Foto profilnya tuh beneran bagus, kakak kelas aku tuh emang kayak udah pro lah, udah sampai kayak ikutan Miss Jawa Barat, Miss Jawa Barat gitu-gitu kan, nah, kayak pigeon-pigeon kayak gitu kan, ngerti kan, kayak Ripka Budiman dari Bandung yang kayak gitu, kayak gituan kan. Ya udah, terus kayak ditunjukin kan foto profilnya dia, terus kayak bagus gitu, bagus banget. Jadi aku ya pengen niat banget masuknya. Jadi ya udah fotonya di studio guys, aku foto studio gitu. Sebelum foto kamu pas audisi pernah guys, tahu gak sih aku pernah tahu itu kayak fotonya tuh dipakai buat ucapan ulang tahun aku deh, di post sama Erin gitu guys. Kamu daftar online apa offline? Aku daftar online dong, aku kan dari Bandung, rata-rata dari online tau guys. Aku tanya Gen 12 gitu, ya rata-rata online guys, pasti dicek sama JOT-nya satu-satu guys. Bandung mana? Bandung Barat. Mending daftar Gen 50. Rip, oi, Pepe, Rip. Apa? Kenapa? Pepe. Oh, nunjukin bakat apa? Sumpah, pertanyaannya tuh udah pernah aku jawab semua, ada kayak 5 kali. Kayak bahkan 100 kali aku pernah jawabin itu. Aku nari di Tone New Jeans. Aku nari, guys, unjuk bakatnya aku nari di Tone New Jeans. Roar deh. Cerita lagi, cerita. Masalahnya setiap aku live tuh aku harus menjawab pertanyaan itu, tapi kayak menggigit jari aku. Jawaban template. Kenapa Bandung? Karena kamu optimis gak waktu itu? Ya, serahkan yang terbaik saja ya. Nong apaan dah? Nong. Jadi anak kecil zaman sekarang enak gak sih? Kayaknya nggak tahu sih. Jujur kalau aku kayaknya menurut aku lebih seruan dulu gak sih? Dulu karena apa ya? Dulu gak ada gadget guys, gak ada gadget. Jadi kayak kita kalau main kayak manual gitu. Ya kayak bocah petualangan deh, kayak bolang. Kita main sepeda, aku main sepeda sih sama temen aku. Temen TK aku tuh ada guys yang rumahnya tuh di sebelah, di belakang aku deh. Jadi aku kalau main tinggal kayak naik sepeda terus ke belakang rumah aku, ya ketemu deh, kayak deket banget kan. Gitu, terus ya udah kita main-main masak-masakan dari tanah. Kalian juga gitu gak sih? Kalian main masak-masakan dari tanah itu seru guys, seru banget. Terus kayak ya udah gitu. Kalau di sekolah kita main masak-masakannya pakai kertas, kita gunting-gunting kertas, terus kita gambar-gambarin jadi kayak kue, itu seru banget. Terus kita bikin kayak kotak gitu, itu kotak tuh sebagai piringnya. Kalian tahu gak sih kalau kalian kalau pengserut gitu, pasti sampahnya kalian kayak bikin dari kertas gak sih, kayak sampah untuk pengserut, pernah gak sih guys? Nah itu tuh aku kayak buat kayak gitu, terus dibikin jadi kayak ini ya sop kamu, aku kasih ke kamu gitu kan. Gitu kalian bilangnya rautan guys, aku bilangnya pengserut guys.
Terus apa ya, aku main orai-orayan guys dulu. Ya aku sih ya di Bandung ya, di Bandung kayaknya di seluruh sekolah gak sih, di seluruh sekolah ada pelajaran kaulinan barudak. Kaulinan barudak tuh kayak permainan Sunda-Sundaan gitu guys, guys gitu. Kalau kalian menganggap aku terlalu Sunda, iya deh anak kota deh, iya deh anak kota. Ya gitu guys, ya kita diajarinnya begitu ya, gimana ya? Di sekolah aku ya dibelajarnya Sunda ya sesuai SOP-nya sih. Gitu dah. Sorry, kita mah anak kota dah, iya deh. Iya, main congklak juga. Iya, aku main congklak. Terus kalian tahu gak? Aku main kayak ampar-ampar pingsan. Udah, kayak aku main ampar-ampar pisang kayak gini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di burung bari-bari. Manggalepa, manggalepa, patah kayu bengkok, bengkok dia makan ape, api nacang surupan. Tahu gak guys? Terus pakai permainan kaki-kaki kayak gitu, terus sambil nyanyiin gitu guys. Ampar-ampar pisang dari daerah mana ya? Aku lupa ya. Kalimantan kah? Ah, kah? Gak tahu guys, lupa deh. Ampar-ampar pisang. Terus main apa lagi ya? ABC 5 dasar, iya deh. Main ucing sumput, iya. Main ucing batu, tahu gak ucing? Ucing batu. Eh, ucing batu, ucing patung guys, ucing patung. Ucing patung. Terus kayak main kayak apa ya? Main Mejiku Hibiniu. Apa Mejiku Hibiniu pelangi? Main cincirpit. Iya guys, main cincirpit. Itu basic banget guys, basic banget guys. Cing ciripit dengan bajing kau capit kau capit ku buru pare seseket na jol pada na bawa yang cik cik no supaya itu terus paciwit ciwi itu tung silu tung pindah kaluhur. Tau gak sih aku main kayak gitu pas SD, karena emang diajarin, karena ada eventnya juga ya, kayak ada event di mana mengingatkan dengan kaulinan barudak. Main guys, main tahu gak sih kalian bambu nih, bambu. Pernah guys waktu itu aku main ke museum terus ini yang main batok kelapa, tahu gak sih batok kelapa gitu guys. Terus main yang ini loh, ini nih yang ini kayu terus kalian mainnya 3 orang terus kaki kalian ya diselipin di kayu itu kayak sepatu, tahu gak sih? 3 orang nih, ini satu orang di sini, terus kakinya diselipin gitu kayak sepatu, terus kita harus jalan kayak gitu kanan kiri kan, bakiak bakiak, oh iya, baginya kalian juga main gitu gak sih? Karena yang diajarin di sekolah, bukan karena aku terlalu lo, karena emang diajarin di sekolah kocak. Main kelereng enggak guys, gak paham. Ya karena di sekolah diwariskan, bukan karena aku tua kocak. Di sekolah diwariskan, ada pelajarannya tahu di buku cetak. Sok kalian cari sok di buku cetak tuh ada guys. Kita disuruh ujiannya apa coba sok, menyebutkan 5 kaulinan barudak. Kalau aku gak bisa jawab gak mungkin, nilai pun 0. Disuruh 5, sok bayangin aja gimana gak hafal. Dikira tanah diwariskan. Kalian pikir cuma tanah doang yang bisa diwariskan? Lucu.
Kaulinan tuh apa ya? Itu tuh bahasa Sunda, guys. Kaulinan tuh artinya permainan. Begitu. Main petak umpet ga? Iya guys, ucing sumput. Aku nyebutnya ucing sumput, petak umpet juga sih. Pernah main air ga? Enggak deh, kayaknya aku main api. Enggak. Semua pernah main api. Pernah main air ga sih? Halo Karibka, iya. Halo. Main jaga benteng. Pernah guys main jaga benteng? Pernah guys. Pernah main benteng-bentengan, pernah. Tapi kayak itu cowok sih yang main benteng-bentengan. Aku kayak pernah sekali doang. Sama cewek-cewek. Soalnya kayak apa ya? Gak tau deh, kayak yang cowok-cowok itu kayak lebih mendalami main benteng-bentengan, lebih paham main benteng-bentengan, guys. Mainnya di hall aja, di hall. Apa ya bahasa Indonesianya hall? Di lorong, guys, di lorong. Di lorong sekolah, guys, sumpah. Itu seru banget sih main benteng-bentengan. Kalau belum dijemput tuh main yang cowok-cowok tuh ya, teman-teman aku. Mainnya benteng-bentengan, guys. Terus kalau cewek-cewek mainnya apa ya? Kan bingung deh, kayaknya cuma ngeliatin deh. Main hula hoop gak? Iya dong guys, itu luar negeri juga main itu mah untuk yoga gak sih itu main guys. Gobak sodor gak tahu guys apa itu uci. Luar tangga main guys. Dulu aku main catur guys. Aku main catur terus kan aku kan apa ya? Adalah punya temen cewek guys. Dia tuh emang pinter banget, dia pinter banget. Terus aku main catur sama dia. Selalu skakmat. Aku gak ngerti cara main catur. Aku ngerti cara majuin prajurit aku ngerti, tapi aku gak ngerti cara skakmat ini kayak gimana. Aku gak ngerti kayak pola main caturnya dia tuh, aku gak ngerti guys, aku gak ngerti. Bahkan aku main sama cowok aja aku bisa masih kayak menyeimbangi, tapi kalau aku main sama dia nih yang cewek nih ya gak bisa guys, sumpah. Harusnya kan yang cowok kayak lebih jago, gila itu kayak udah ratu catur mataharinya catur. Nenek Kabayan. Enggak guys, itu yang lagunya Meme ya. Ayolah Meme, oh mari sayang. Itu kan lagunya Meme ya, tahu. Tapi aku gak pernah guys itu. Aku baru tahu dari Upin Ipin, aku gak pernah guys. Terus pernah viral kan itu, waktu itu pernah viral kan di TikTok. Aku pengen main tapi aku males ngajak teman-teman untuk menjelaskannya, jadi ya udah gak main. Guys, aku pengen main golf deh. Ada yang bilang lapangan golf, aku jadi pengen main golf deh. Aku belum pernah guys main golf. Waktu itu aku pernah diajak main golf tapi aku belum sempat. Pas aku tidak bisa. Main baseball udah pernah guys, seru sih main baseball. Dulu aku kalau ditanya, kalau ada ujian apa ya, ada ujian olahraga apa yang paling kamu sukai, aku jawabin baseball karena seru, seru banget kayak ya udah seru aja. Apalagi kalau apa ya, ya kita yang jadi home run-nya sih seru banget. Iya, kalau yang baseball tuh yang ininya apa sih ya, softball ya,
apa sih yang ya pokoknya gitu deh guys, main baseball tuh seru. Terus itu kan pas pelajaran olahraga kan main baseball, jadi dibagi tim gitu. Terus aku pilihnya di orang yang jago dong, makanya guys bisa home run karena gitu aku ada di tim yang jago. Tapi itu selalu deg-degan tau kalau jadi ini nih, jadi si gurunya tuh pilih pilih dari antara orang yang terjago. Misalnya ada dua yang jago di kelas aku, si A dan si B. Nah ini tuh yang dipilih jadi kaptennya. Abis itu si kapten ini giliran yang milih tim-timnya pakai suit, jadi yang menang duluan dia yang bisa pilih timnya duluan. Nah aku tuh takut gak dipilih, sama si yang menurut aku jago. Kayak merasa aduh dia mikir aku beban gak ya aduh. Sumpah gitu guys, jadi kayak aku berharap bakal dipilih sih, tapi akhirnya nggak tahu sih, aku udah lupa aku di tim siapa. Pokoknya aku di tim lumayan bagus, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya futsal, aku pernah guys waktu itu pelajaran bola, kayaknya itu kayak si gurunya tuh udah kayak ya ampun ini cewek-cewek cupu pisan, ya cupu banget ini, nggak ya, ya udahlah kalau gol kayak digampangin banget. Ayo ujiannya sama si gurunya kalau gol berapa kali gitu artinya bisa dapet poinnya, di nilainya segini, kalau golnya segini ya udah KKM aja gitu. Cina aduh pokoknya gurunya ya ampun sampai kayaknya udah gak habis pikir deh. Gak bisa guys, aduh. Tapi aku pernah, aku kan lagi main bola, lagi tes aja gitu biasa. Terus kayak diceng-cengin, wis, Ronaldo Wati. Itu tuh aku tahu guys, itu Ronaldo, aku dibilang Ronaldo Wati itu karena bukan karena aku jago, tapi karena saking kocaknya aku main ya kayaknya. Makanya dibilangnya Ronaldo Wati deh. Gitu dah. Aku berharap sih aku dibilang Ronaldo Wati karena aku jago ya. Aku masih sampai sekarang masih belum tahu sih mereka bilang aku Ronaldo Wati karena bahkan apa ya? Ripkawati. Dibilang Ripkawati. Wah, Ripkawati. Aku gak tahu ya mereka bilang kayak gitu karena aku jago atau aku mainnya kayak low banget nih. Low banget. Ya ampun. Ronaldo Wati itu botak. Ya ampun. Semoga aja aku dibilangnya Ripkawati karena aku jago ya, bukan karena aku cupu. Tapi kayaknya karena aku cupu deh. Mereka tuh selalu nih teman-teman aku tuh kalau apa ya? Ngejek tuh ngejeknya bukan dengan ucapannya ih kamu jelek, bukan, tapi mereka tuh bilangnya kamu bagus tapi dengan sarkas guys, sumpah nyebelin guys, sumpah. Kalian juga gitu gak sih, ada kayak gitu gak sih kalian nyebutnya wah bagus, padahal aslinya kalian tuh sarkas guys, kalian nggak menyebut itu bagus beneran tapi itu sarkas. Temen, ada gak sih kayak ini deh, kalian main game yang jago kan dibilang wis idol bang, idol lu tahu guys biasa kayak gitu, idol bang, idol banget bang, kelas bang, itu kan pujian ya, itu pujian. Tapi kalau misalnya kalian blunder terus digituin sama tim kalian sok, itu pasti dibilangnya termasuk sarkas kan, iya kan, wah idol banget nih. Ya ampun, mainnya hebat tuh kan, itu mainnya hebat tuh berarti rada sarkas.
relate banget di sarkas sih, bener kan? Ya ampun. So Korea ya, Ais. Apa sih ini, aku gak ngerti guys, aku gak ngerti bahasa Sundanya. Sumpah, please stop. Aku gak terlalu ngerti bahasa Sunda guys. Please stop menganggap aku Sunda banget. Emang sih ya, aku dari antara semuanya aku emang Sunda banget, tapi aku aku bahasa keseharian aku bahasa Indonesia guys. Nah, basket gak sih? Basket basket rada cupu juga sih, tapi ada temen aku yang jago, ya ampun, padahal dia cewek juga guys, ya ampun, emang deh dia, aku gak ngerti deh. Ada guys temen aku yang kayak emang atlet guys, dia emang atlet, dia atlet berenang guys, dia atlet berenang, terus dia juga suka main basket, makanya dia emang rada tinggi sih dari aku. Ya padahal dulu tuh sepantaran sama aku guys, dia cewek loh guys, cewek loh dia sepantaran sama aku pas SD ya, tapi sekarang dia lebih tinggi karena dia berenang guys, dia berenang dan basket. Bayangin si atlet ya, atlet gaji Reji, bukan guys, bukan Reji, yang lain, udah itu temen aku yang lain guys, soalnya dia atlet guys, terus pokoknya jago banget, dia bisa lay up, oh my god, lay upnya bahkan lebih bagus dari cowok-cowok. Ya ampun, idol nih, ini kelas nih, wow banget. Tapi dia walaupun kayak gitu tuh bukan tomboy, dia feminim juga. Duh, dia kayaknya perfect deh. Udah pintar, terus feminim, terus bisa main olahraga. Wah, gila sih. Ripka, kamu berkuda. Berkuda, Lili itu mah. Lili gak sih? Lili berkuda, guys. Lili, cenah jago berkuda, katanya dari kecil dia pernah sering berkuda gitu, terus makanya dia waktu itu di videonya sampai dikejar sampai sama si pengawalnya kan, pengawalnya ya, karena dia bisa ngendarain kudanya sampai melaju banget. Ya ampun, itu ngakak banget sih, aku bisa pacuan kuda bagian masang nomornya. Ubur-ubur renang juga tinggi, enak, lembek. Hah, apa sih? Kalian pernah makan ubur-ubur? Coba rib basket. Udah guys, udah lay up aja, remet deh aku. Lay up aja KKM. Udah guys, aku paling suka apa ya, olahraga? Baseball, karena itu tuh diambil nilainya karena per tim guys, jadi ada yang carry. Volley aku gak pernah, sakit ah sumpah. Aku pernah guys, volley. Terus kayak aku jadi bikin joke sama teman aku. Wah, ayo, libero. Terus kayak, awi service, kayak kita bikin kayak jokes IQ gitu, itu seru banget sih, ya ampun. Kalian jadi mengingatkan aku masa SMP deh, wah. Kangen, dulu aku sering, banyak deh aku, kayak segalanya tuh bisa dibikin jokes aja sama temen aku, kayak aku gak bisa, kayak, sumpah seru banget, sumpah sama temen aku. Bisa-bisanya sefrekuensi itu kayak kayak tiba-tiba aja jokesnya spontan terus kayak lucu banget kayak misalnya apa ya, jokes bapak-bapak pun jadi itu posisi aku tuh libero. Oh berarti kamu yang suka merangkak-merangkak di lantai itu ya. Ke SMP lagi gak sih? Wah, gak mau sih. Kalau turun kelas gak mau dong guys. Maunya tetap naik kelas dong. Tapi pengen sih balik ke masa-masanya. Aku pengen muter waktu deh. Tolong dong balik ke masa SMP. Bisa gak sih? Tapi dengan ingatanku yang sekarang. Bisa gak sih yang pengen?
main bom bom kar. Wah, gak bisa guys, jadi mabok. Mabok tahu kayak main bom bom kar tuh kayak pusing gak sih, karena ditabrak-tabrak sama mobil lain. Iya gak sih, kayak sakit gitu. Walaupun yang ditabrak tuh mobilnya, tapi badan kita juga ikut sakit karena ketabrak. Kayak ketabrak, kepentok sama si bodi mobilnya. Ya ampun, seru tahu jadi libero nahan bola dari lawan. Iya guys, berguna banget guys kamu. Wah, berguna sih. Tapi idaman posisi di voli apa sih guys? Jadi tukang servis ya? Eh, apa sih? Bener kan? Servis voli. Tarik tambang pernah nggak? Waduh, tarik tambang kayaknya aku belum pernah deh. Sumpah, nanya yang tarik tambang, semua juga pernah kan tarik tambang. Main bulu tangkis juga gak? Pernah guys, pernah main bulu tangkis. Masa gak pernah, kocak orang ada. Guys, pasti semua orang pernah gak sih? Ya elah, kalau ada orang yang gak pernah main suatu olahraga itu kayaknya kurang deh ya, kurang pasti apa ya, kurang deh pelajarannya. Masa gak dipelajarin, padahal ada di buku pelajarannya tuh ada ya guys, pelajaran itu masa gak diajarin sih guys, pasti diajarin gak sih. Mainin biliar atau biasa jadi star girl. Biliar aku main guys, main biliar, tapi aku gak bisa megang tongkatnya. Aku kayak gini kan, gimana? Ya gitulah kan, kayak gini kan, ya gitu deh. Udah lupa, tapi aku cupu banget. Tapi aku pernah guys, aku pernah videoin diri aku sendiri, aku main biliar. Jadi kan kalau pas pertama kan disusun kayak segitiga gitu kan. Terus aku kayak, apa sih kalau dipecahin namanya apa sih guys? Aku lupa, pokoknya tapi aku berhasil gitu pecahin tuh sempurna. Tapi kayak di apa sih, gak tahu ah. Ya gitu deh, pokoknya aku udah lupa. Rif, aku lagi di luar, mau nitip gak? Enggak deh, gak mau nitip. Aku mau tidur abis ini ya guys. Aku mau tidur. Dur. Dia ngarang. Iya, aku tahu sih. Kan aku lagi dongeng kayak Arali. Aku kan mau jadi Arali. Aku mau jadi Arali wannabe guys. Kamu suka martabak rasa apa? Ya elah, zaman sekarang beliinnya martabak. Beliinnya ini dong guys. Beliinnya emas langsung dong guys. Beliin star. Apa sih? Pernah main karambol gak? Karambol apa anda? Ripka wisuda pakai baju hitam. Oke, makasih. Aduh guys, kok bisa tahu sih guys? Jujur aku gak terlalu suka sih diulik-ulik kayak gitu, tapi yaudahlah. Beliin jet pribadi, iya betul tuh, iya betul banget. Libero idaman banget di voli cenah. Oh iya. Kue khas Bandung apa aja? Sama aja gak sih? Apa ya? Aku di Bandung ya makan risol, makan brownies panggang, tau gak sih brownies panggang? Terus kue mutiara, tau gak sih guys kue mutiara? Kue mutiara kalian tau gak sih? Terus kayak buralos, aku baru tau deh, di kalian gak ada. Aku kira itu kayak dari daerah lain. Aku juga baru tahu bubur lolos kayak pas SMP sih, soalnya kan apa ya, jadi kayak di komplek aku ada yang apa ya, jualan keliling gitu kadang-kadang, tapi jarang sih, sumpah udah jarang, sumpah
Dulu ya, dulu jarang juga sih, tapi kayak sekarang lebih jarang lagi. Kayak tapi yang ini tuh si emang-emang jualan kue ini tuh lumayan sering kelilingnya, jadi kayak udah aku sering beli, aku beli apa gitu, kayak dodol tapi digulung-gulung pakai daun, aku nggak tahu itu namanya apa, tapi itu enak banget, itu kesukaan aku. Jadi aku kayak kalau ada si mamang apa sih mamang kue itu, aku selalu panggil papi aku, pi itu ada yang jualan kue. Terus ya udah panggilin sana, mang pengen beli, ya udah aku beli gitu. Aku panggilin tuh si emang-emangnya, terus aku bilang, mang aku pengen beli dong, aku pengen beli yang dodol yang dilapisin daun berkuil-kuil gitu, sama bubur lolos. Biasanya aku paling paling top itu sih dodol yang kuil-kuil itu sama bubur lolos. Bubur lolos aku paling suka. Terus sama kue mutiara aku suka juga. Getuk juga aku suka, guys, getuk. Getuk. Getuk tapi gak ada sih di jualan mang-mang itu, ay, adanya di jualan adalah harus pakai. Aku harus naik sepeda dulu nih. Biasanya nih ya guys, aku tuh kalau disuruh beli bumbu nih ya, beli bumbu, aku tuh selalu guys, aku selalu nurut. Aku pakai sepeda guys, aku bayangin, percaya gak aku naik sepeda? Percaya gak aku beli apa-apa tuh kayak aku naik sepeda dulu, aku berusaha guys, aku kayak ke supermarket pakai sepeda, aku parkirin sepedanya. Tapi aku parkirinnya tahu gak sih di mana? Aku parkirinnya di tukang pulsa, soalnya tukang pulsa itu emang kepercayaan aku banget, kayak udah bestie gitu. Karena setiap beli apa ya, dulu kan kalau beli pulsa kayak harus langsung gitu kan, kayak langsung belum ada aplikasi gitu kan, jadi ya udah gitu, udah bestie banget sama si mamang tukang pulsa itu, mamang kuota, mamang tukang servis HP, udah bestie banget itu. Terus ya udah aku parkirinnya di sana, tapi aku gak bilang sih, aku gak bilang mang nitip sepeda aku, tapi ya udah aku tinggalin aja sepeda aku, tanpa digembok sepeda aku, ya udah aman di situ. Jadi ya udah gitu ya. Tahu kue laba-laba gak? Kue laba-laba apaan? Kue laba-laba dongeng. Hah, kalau hilang kau nangis pasti, kalau hilang enggak akan nangis sih, tapi kayak panik, tapi ya udah sih tinggal jalan kaki, soalnya gak jauh sih ya. Tapi emang komplek aku emang kayak ada supermarketnya gitu. Kamu yang ngomong, aku yang ngos-ngosan. Iya, gak apa-apa, ini melatih tongue twister aku ya, biar aku bisa nge-rap. Aku pengen nge-rap untuk Nachia ya guys. Aku kan udah bilang di MC Aita Kata, aku pengen buat rap untuk Nachia. Nanti deh aku bikinin deh, aku bikin liriknya dulu deh ya. Aku bikin liriknya dulu, terus aku nyanyiin ya lirik. Itu lucu banget, reversi Nachia yang kamu buat. Emang iya? Apa guys? Coba sebutin dong guys. Coba ketik dong guys. Jangan bahas makanan gak sih? Bikin lapar. Oh begitu. Jangan bahas makanan. Apa dong ya? Bahas apa dong? Ripka is in the house. Kenapa ya guys? Kenapa yang kalau rapper-rapper gitu kayak pada apa ya? Pada lil gitu, ada lil, terus yeah, in the house ya. Yeah. Ripka in your area, Blackpink dong. Kue yang dibikin sarang laba-laba. Hah? Sarang laba apa sih? Nggak tahu, kocak. Yo, what's up bro? Yo. Iya, kenapa sih pada kayak gitu? Aku kece dari lahir, ya beginilah sudah takdir. Sekali lahir langsung jadi, bukan sulap, bukan sihir. Itu kesukaan aku sih, rap kesukaan aku ya itu. Yo, this is Lil Ripka. Yo. So now I'm in Nachia's birthday. Yo. Now Nachia's turn. 15 years old, yo.
That's ya more older. Gak tau deh. Aku gak bisa nih, aku gak bisa kalau buat lirik spontan, aku gak bisa guys, aku gak bisa. Harus dibuat matang-matang nih dengan menulis guys, tuh harus yo-yo di sana. Ya ampun, aku juga gak tahu. Kalian yang isiin deh, aku gak ngerti. Tapi jujur kalau aku sih gak mengganggu ya, soalnya aku kayak ada ruangan lain buat aku tidur, nggak di sini. Di sini kan kayak di sini tuh ruangan, ya udah ruangan santai, ruangan kamar tidur aku tuh ada lagi guys. Jadi ya udah. Nomornya ya ilah, gak guys, ya ampun kalian demen banget ya mencari privacy orang-orang. Aku besok MTK rib, oh iya semangat ya MTK-nya, semangat ya besok tanggal merah. Besok tanggal merah emang iya, enggak ah, ah bohong kamu. Marahin aja rib yang mencari privacy itu ya guys, jujur aku kayak rada gimana gitu ya yang nyari-nyari foto yang dulu-dulu terus nyari-nyari keluarga aku. Aku lumayan tidak kayak gitu deh, tapi ya sudah gitu. Jadi kayak mohon hargai privacy masing-masing. Gak semua orang nyaman dicari-cari kayak gitu ya guys. Jadi yaudah sebatas wajarnya aja ya. Oke. Begitu ya guys. Begitu guys. Begitu guys. Jadi nomor 10 ada Angga. Makasih ya Kak Angga. Yang 9 ada Kak Ilham Cemici Only. Iya deh. Ke-8 ada Kak Dresta suka Cemici. Wah sekarang viewers aku semuanya Cemici ya, fansnya Cemici. Yang ke-7 ada Kak Bagas Cio, makasih Kak Bagas Cio. Yang ke-6 ada Kak Kasilas Semorgania Rika, makasih Kak Kasilas. Yang ke-5 ada Kak Raffi Olinnya coret jadi Rika Only, makasih. Yang ke-4 ada Kak Rio, makasih Kak Rio. Yang ke-3 ada Geova, Kak Geovani Saputra, makasih Kak Geovani Saputra. Yang ke-2 ada Kak Danis Cemici Only. Ya ampun semuanya fans Cemici sekarang. Yang pertama ada Kak Fadil, makasih Kak Fadil. Wow, makasih semuanya. Besok gak ada mata kuliah. Besok Senin. Emang berani tidur sendiri? Berani guys, sumpah. Orang dari kelas 5 SD aku udah tidur sendiri, kocak. Aku udah punya kamar sendiri guys. Dulu sih sama emak sih ya, sama mami aku tidurnya karena gak berani. Tapi sekarang udah berani. Jangan di SS yang tadi guys, gini aja ya. SS dong yang ini ya. Awas ada anomali. Ya ada anomali.